Dan langsung saja match ketiga akan segera dimulai. Kick off. Salah umpan tadi Lucky. Kali ini ada nomor punggung 11 Ilham melebar di sebelah kanan pada Taufan. Umpan crossing, tidak jelas siapa yang dituju. Jadi umpan ke depan. Siapa di sana? Umpan terobosan cukup manis, ada Imam di sana sendirian. Imam masih Imam, dapat ditebus oleh kiper dari Usli Madiun. Cukup baik peluang yang didapatkan oleh Imam tadi, namun gagal dimanfaatkan. Kan ada Taufan. Umpan jauh ke depan, ada Abu Ibrahim. Masih Abu Ibrahim mencoba membawa bola. Pressing 4 main, umpan terobosan kembali lagi Imam. Kita tunggu Imam. Kedua kalinya Imam gagal memanfaatkan peluang emas. Tangan mana ke dalam, ada Komar kali ini. Pendek saja pada Edi. Masih Edi melewati dua pemain, tiga pemain. Masih Edi mencoba melakukan penetrasi berbahaya. Edi, masih Edi. Edi dapat dilewati Dano. Kali ini Edi melihat lift dan gol. Gol, 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 gol. Cukup gemilang permainan individu yang diperlihatkan oleh Edi. Kita lihat punya kecepatan sprint yang cukup gemilang. Lewati satu kiper dan mengecoh pemain bertahan dari Muslim Madiun dengan mudah. Ceposkan bola ke gawang Muslim Madiun. Diumpan ke depan pada Komar. Masih Komar, terobosan lagi pada Sultoni di sana. Kita tunggu Sultoni melihat-lihat melewati satu pemain Sultoni. Umpan ke tengah, siapa yang dituju? Tidak jelas. Tidak ada kawan di sana. Ada Edi kali ini. Coba kembali melakukan penetrasi. Masih Edi di kepung tiga pemain. Hanya masih membentur kaki dari Kevin Demang. Ada Fadel. Pendek saja Taufan. Umpan crossing, siapa yang dituju? Berbahaya. Ada Imam di sana. Shooting Imam dan dapat ditepis. Kembali lagi Imam, berbahaya. Dua kalinya Imam. Kita lihat sepertinya frustasi dia. Punyai beberapa peluang namun gagal sejauh ini. Imam dapat diambil alih oleh Edi tadi. Baliho dapat direbut lagi oleh Muslim Adin, berduel. Dan Komar, masih Komar. Umpan terobosan lagi pada Imam di sana. Ada Imam dan gol, 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 gol. Akhirnya peluang kelima, Imam mampu menjebol gawang dari Muslim Adin. Kita lihat terobosan yang cukup apik dari Komar. Dapat diselesaikan dengan cukup mudah dengan sontekan mengarah ke sebelah kanan dari kiper Muslim Adin. Muslim Madiun lakukan ball position, ada Kevin mencoba ke belakang. Kali ini umpan lambung ke depan, ada Ainuddin yang dituju. Bola lebih dekat pada kiper Handi saja. Kita tunggu, masih bola dikuasai oleh Sultani. Masih Sultani umpan pada nomor 6. Umpan terobosan lagi, ada Imam di sana. Gagal Imam mengeping bola tadi. Ilham cukup baik ball position dilakukan oleh Duha Malang. Umpan terobosan berbahaya, ada Imam di sana. Oh, dapat diambil alih oleh Abu Ibrahim dan gol, 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 gol. Abu Ibrahim mampu menceburkan bola lewat umpan manis dari Imam. Kita lihat terobosan cukup cepat dari Imam dengan pengambilan keputusan yang tepat, membuat Abu Ibrahim kosong, tidak ada penjagaan, dengan mudah menceploskan bola ke gawang. Lihat Cliff Eddy, umpan ke tengah, maksudnya pada Fadel, lebar pada Taufan. Umpan crossing, siapa yang dituju? Ada nomor 8 di sana, Abu Zaid. Bola lebih dekat pada kiper Tang. Kita tunggu. Dapat diamankan Ainuddin. Masih Ainuddin, buang saja. Ilham kali ini baik. Ilham coba melebar pada Sultani. Salah
umpan dapat diamankan oleh Kevin. Asik Kevin. Shooting Kevin. Gagal tendangan jarak jauh yang dilakukan oleh Kevin. Buat percobaan. Dia berpindah posisi sebelah kanan. Ada Taufan kali ini. Masih Taufan. Coba menunggu kawan. Baik pas bang. Ada Komar. Oh berbahaya. Dan gol 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 gol. Abu Ibrahim. Oh sepertinya dianulir oleh wasit karena berada di posisi offset tadi. Jauh ke belakang. Ada Sultoni kali ini. Dan peluit akhir match ketika sudah dibunyikan dan ini skor akhir 3-0 untuk keunggulan dua tim Malang. Dan kita langsung aja lanjut ke match keempat.